Yo, balik lagi bersama gue Rai di Jebot TV. Nah, kali ini gue mau thrifting guys di sekitaran Pasar Senen guys, oke? Gimana keseruan videonya? Langsung aja ke videonya, tapi sebelum itu kalian subscribe dulu channel ini agar berkembang, oke guys? Yo guys, nih gue mau thrifting malam-malam nih guys. Udah nyampe di daerah sekitar atrium Pasar Senen. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja ke videonya. Kita lagi mau jalan. Ini lokasi tempat driftingnya berada di samping plaza, samping atrium Plaza Senen. Banyak tempat bisnis kayak gini. Yo, di jalan nih. Nah, di jalan dan masih macet guys. Kenapa kamu? Kamu mau belanja ya? Belanja kali. Nah, ini sekitar jam berapa ya? 6:30. Pas orang pulang kerja nih guys. Ya kalau buat ini ke tempatnya kalian bisa parkir di Pasar Jaya Senen ya, yang kalau thrifting tuh bisa di dalam gedungnya, terus kalian jalan deh 15 menit. Tapi ini toko yang thrifting di Pasar Senen ini yang di samping atrium dibukanya sekitar jam berapa ya? Jam 4 tepat sore sampai tengah malam jam 12 malam. Sekitarnya ya patokannya di sini nih, tuh jembatan kayak gini. Ya. Kenapa? Nyangan. Nyangan. Pelan-pelan. Ya, jadi guys, kita habis makan juga nih, guys. Keren kan? Enggak. Keren nih, guys. Kita lagi jalan. Awas, awas copet. Ayo, awas copet ya. Oh ya. Nah, ini guys, di samping atrium. Nah, ini panjang jalan ini banyak nih tempat thrifting. Pinggir jalan yang bukanya dari sore sampai tengah malam. Yuk, kita mulai thrifting ya. Nah, ini katanya harganya lebih murah yang daripada di dalam, guys. Dianya biar ketahuan sama dosennya lagi belanja. Thank you.
tangan buntung. Apa? Buat kirain asih. Kirain apa? Punya cewek apa cowok nih? Pakai ini. Hah? Klasik banget ya. Vintage banget. Klasik-klasik ya. Kamu gak suka yang ini? Agak banget. Kocak. Coba kamu pakai. Kamu lihat deh di belakang warnanya, sayang. Lagi eh
bajunya gambar cewek kayak gitu. Itu sebagai yang melanggar. Kamu mau beli? Enggak. Kamu ada goceng ya? Aku ada 2.000 kembalian yang tadi. Ada di tas. Capek guys. Balikin 2.000 aja gak bisa bang. Wow. Di sini tutupnya sampai tengah malam, guys. Ya, harganya pada miring-miring lah daripada yang di dalam. Upaya dari jam 4 sore sampai tengah malam. Kalau rame bukannya lama dia. Oke, guys. Gua udah selesai belanja, ini udah dapat. Nanti gua bakal kasih tahu pagi di rumah. Oke, guys. Oke, guys, gue udah selesai nih thrifting di sekitaran Pasar Senen. Nah, sekarang gue mau review apa aja hasil belanjaan gue yang gue dapet di sana, oke? Nah, kali ini gue belanja gak banyak-banyak aja ya, karena gue mau ngetes nih atau mau coba tempatnya. Karena gue belum pernah, gue cuman belanja sekitaran ya kurang lebih 100.000 aja, guys. Oke? Nah, ini guys, gue udah dapet segini nih. Ya lumayan lah, agak banyak. Kita langsung aja ya. Nah, yang pertama nih guys, wah, meja ya, meja apa nih, Uniqlo tuh. Ini gue dapetin dengan harga cuman ya 10.000 aja guys, kondisi masih bagus. Pertama gue ngambil barang ini dikira abangnya nih, gue ngambil meja yang harga sekitar 20.000-an atau 30.000-an. Ternyata gue bilang, bang, gue ambilnya yang di railing 10.000 nih. Oh, ya udah, sok bungkus. Nah, yang kedua nih guys, oke. Nih gue dapet kaosnya, kaos vintage, gue demen banget nih. Ada gambar bunga apa nih? Nama hati apa apa? Mereknya ini nih, vintage apa, Bayleaf vintage ya, pokoknya gue demen aja nih kaos warna pink supaya gue pakai ke pantai kan lumayan buat jalan-jalan. Next, oh iya yang ini nih gue belum sebutin harganya, ini gue cuma dapetin dengan harga 15.000 ya, 10 ini 25. Oke, next lagi nih, dapetin kaos juga nih, kaos Goku Bray Dragon Ball, kocak. Ini mereknya nih, Dragon Ball kan. Ini gue dapetin dengan harga 15.000 juga guys. Oke, gila, 10, 15, 30, 40 ya, 40.000 tuh. Nah, ini gue dapetin celana nih, karena pendek. Nah, Tommy Hilfiger Bray ya, ini gue dapetin dengan harga berapa ya, 25 eh 35
35 ya, 35 udah sekitar 75.000 ya gue belanja ya. Ada sedikit defect ya kan, defect ini ya bisalah dihilangin, di gue coba cuci dulu, tapi kalau nggak hilang gue bakal gue wantek kali ya, kalau gue wantek next. Nah ini kayaknya yang terakhir nih, kaos. Waduh, kaos juga nih. Yoi, vintage gitu kan. Apalagi gue orangnya sering ke pantai, gue demen banget nih suasana kayak gini. Vintage, mereknya apa nih? California vintage gitulah. Ini gue dapetin dengan harga 10 ribu. Tadi gue dijajan 70-an tambah 10 ya sekitar 85 ya, 85.000 bray. Jadi totalnya 10 15 ya. Berapa item sih ini? 1 2 3 4 5. 5 item gue dapetin sekitar 80.000 lebih lah. Oke guys, gitu aja video kali ini, thrifting kali ini ya. Semoga kalian terhibur ya. Nanti gue bakal bikin vlog-vlog lagi tentang suasana ya thrifting, asik-asikan gue pas thrifting nge-thrift ya guys. Nah untuk video thriftingnya kalian bisa request di komen di bawah ya, gue pengen di mana thriftingnya ya, kalian bisa kasih saran atau apa silakan komen. Oke guys, sekian aja video kali ini. Bila kalian menyukai video-video di channel ini, tolong like, share, dan subscribe guys, agar channel ini berkembang guys. Oke, jangan lupa bahagia. Kalau mau keren gak perlu mahal. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.